sekarang kita ada di Bandung ya. Kita akan melihat suasana di dalam di libur Lebaran Idul Fitri ini ya. Pertama-tama kita beli tiketnya dulu di sebelah bagian kanan sana ya. Ini tiketnya harganya kalau nggak salah 65.000 ya satu orangnya. Antriannya lumayan padat ya, karena ini kebetulan libur Lebaran. Oke, pertama-tama kita masuk dan inilah tiket yang sudah dibeli ya. Kebetulan itu istri saya yang beli. Oke, setelah itu kita pasang terlebih dahulu ya. Nanti dipasang boleh di tangan kanan, boleh di tangan kiri ya. Oke, seperti itu ya kalau sudah terpasang. Lanjut kita akan persiapan untuk masuk ya. Saya dipasang di sebelah kiri ya. Di situ kita nanti untuk masuk. Nanti untuk gelang tiketnya ada barcode yang harus di itu ya, di scan supaya pintunya bisa keluar, bisa masuk. Mohon maaf. Itu ya. Oke. Oke, kita lanjut. Ini saya bersama anak dan istri ya. Perjalanan, inilah pintu masuknya. Ramai sekali ya. Nah, kebetulan ini libur Lebaran juga. Nah, di depan ada peta lokasi berbagai binatang tempatnya ada di mana saja ya. Nah, bisa terlihat ya. Nanti kalau kita sebelum keliling boleh lihat peta-peta sini dulu aja ya, supaya kita bisa tahu di mana lokasinya hewan itu berada. Oke, kita lihat hewan pertama di sini ada landak ya. Ayo landak ya. Terus ada kera hitam juga di sana. Landaknya besar banget tadi. Ini ada ininya, landak Malayan namanya. Ih, dedeknya. Lihat keranya bergelantungan ya. Ini antara kera atau monyet ya. Lanjut kita melihat ada orang utan di sana ya. Lihat. Oke, itu terlihat orang utannya lagi santai-santai berjemur. Itu juga ada ya. Ini juga ada ini. Lagi duduk santai. Mana-mana? Oh iya betul. Lagi apa dia? Lagi makan apa? Oh, ada dua, lihat di atasnya ada dua. Bulunya panjang banget. Lihat. Panjang banget. Ada orang utan yang bulunya sudah panjang banget ya. Nah, ini adalah gambar berbagai hewan yang ada di Bandung Zoo ya. Bagus banget gambarnya ya. Di sini anak saya sedang melihat-melihat. Maaf. Nah, di sini ada orang utan lagi ya. Ini kata orang utan apa? Kata orang utan, "Halo Ali. I'm your friend." Oke, kita lanjut perjalanan melihat hewan lainnya. Nah, di sini juga ada hewan angsa ya, sama ikan tuh. Ikan mas sepertinya. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya. Kita melihat hewan lain lagi ya. Kita rencana akan memberi makan
jerapah. Nah, ini dia hewan jerapahnya, ada di atas sana ya. Tapi sebelum kita memberi makan, kita wajib membeli makannya dulu ya. Untuk membeli makannya ada di bagian bawah. Nah, kalau kita sudah bawa makanan, baru kita boleh naik untuk memberi makan si jerapahnya. Ini kita melihat burung-burung dulu ya, karena untuk memberi makan untuk jerapah itu lumayan agak jauh dan ngantri ya. Jadi kita sambil menunggu melihat burung dulu yang ada di Bandung ini ya. Kebetulan burung-burungnya ada dua, yang paling nanti kita masuk terakhir ya. Oke, inilah ya, udah dapat makanannya, sudah dibeli ya. Habis itu baru ya, kita ngantri untuk naik ke atas memberi makan jerapahnya. Sudah siap? Di depan itu. Di sini boleh. Arah dekat. Ayo Ali. Nah, sekarang Ali sudah naik dan sudah bisa langsung memberi makan jerapahnya. Wah, seru banget. Wortelnya kasih dong. Keretnya. Banana. Banana. Terkena. Itu satu lagi buat apa? Oke, sudah selesai. Setelah selesai, kita cuci tangan ya. Karena tadi ada tangan yang dijilat sama jerapahnya. Oke, kita lanjut melihat hewan lainnya. Di sana ada zebra ya. Zebranya terlihat sedang makan. Lagi makan zebranya lu. Lanjut ada burung apa itu? Burung cendrawasih. Cuman dia buntutnya sedang tidak mekar ya. Ini adalah ada burung unta juga tuh. Sedang berjemur santai. Ini burung untanya ya, kalau terlihat dari dekat. Lanjut, kita bisa memberi makan rusa juga ya. Lihat, banyak sekali yang antri untuk memberi makan rusa-rusa yang ada di sini ya. Nih Ali pegang ininya, pegang mangkuknya. Ali berani. Good job. Oke, udah selesai. Kita lanjut melihat unta dan rencana kita bisa naik unta di sana ya.
untuk dewasa pun bisa ya. Jadi tidak hanya untuk anak-anak saja. Antriannya panjang. Tapi sebelum naik, seperti biasa kita beli tiketnya dulu ya. Tiketnya ada di sana. Dan di Kebun Binatang Bandung di sini menyediakan sewa sepeda juga ya. Ini adalah penyewaan sepeda listrik. Dan di sanalah loket pembelian tiket untuk naik unta sama naik kuda juga loh. Belinya di situ ya. Nah, oke, saya sudah naik beserta anak ya. Oke, naik untanya sudah selesai. Di sini Ali akan naik kuda. Wow, ya. Ini kuda kecil. Ali berani. Ini hanya bisa dinaikin oleh anak kecil saja ya, orang dewasa sementara tidak bisa. Ali berani. Oke, sudah selesai. Kita lanjut memberi makan rabbit ya. Di sini juga bisa memberi makan kelinci-kelinci ya. Ayo kasih makan. Wow, lucu banget. Pegang. Iya, kasih. Wow. Rabbit. Ini kasih yang dikasih makan rabbit bit. Sedikit-sedikit nanti keburu habis. Sedikit-sedikit dibagi dua. Kita lihat mana tuh? Kita lihat mana tuh? Ini datang lagi satu lagi Ali. Mereka sangat suka. Nah, di sini juga ada ayam-ayam ya. Ini ayam-ayam ini. Di sebelahnya kandang kelinci. Terus di sebelahnya ayam-ayam ada juga kambing ya. Nah, ini kambing-kambingnya. Oke, lanjut di sini juga banyak bermacam jenis kera ya.
lagi mandi. Oke, kita lanjut. Di sini ada hewan tapir ya. Cuman kebetulan hewannya jauh di sana. Tapir. Udah ada tuh. Yang black and white. Jauh di sana. Yap. Oke, lanjut kita melihat si raja hutan. Wow. Yaitu singa. Di sini ada dua singa sepasang ya, jantan dan betina. Ada dua singanya. Mana? Tuh jantan sama betina. Mana jantan? Tuh yang ada bulunya besar. Itu betina tuh yang mana? Ini betina nih. Kalau jantan? Jantan. Yang ini jantan yang, nih. Yang laki-laki. Yang laki-laki yang ada rambutnya. Nah. Itu laki-laki. Yap. Di sini juga ada hewan. Hewan apa ini ya? Ini apa ya, Ali? Seperti kambing ya, cuman kayaknya kambing gunung. Elk itu apa? Lagi makan. Itu jerapah. Iya, itu mah yang tadi Ali ngasih makan. Nah, terus ini ada gajah juga ya. Ini mah gajah India. Lagi makan. Iya, berarti dari Indonesia dong. Di sini juga ada ikan aligator ya, di dalam akuarium sana. Coba dilihat. Iya, terus tuh, harimau. Ada harimau juga. Harimaunya lagi berjemur santai di atas batu. Ada alamatnya. Siberia. Iya, besar. Ini ada kelelawar besar ya, atau kalong. Dia sedang beristirahat. Ini juga ada hewan berang-berang ya. Nah, dia berang-berangnya sedang berjemur. Terus ini ada hewan macan tutul. Sedang beristirahat juga hewannya. Terus ini ada hewan beruang juga ya. Di sini juga banyak berbagai macam buaya ya. Serta banyak juga bermacam hewan kura-kura ya, atau jenis kura-kura. Jalan.
itu. Di sini juga banyak hewan-hewan reptil ya, seperti ular, iguana, terus biawak ya. Terakhir kita masuk ke kandang burung. Di sini kita bisa memberi makan burung-burung ya. Di sini hewannya sangat banyak sekali. Kita tidak bisa explore semua hewan ya. Jadi hewan-hewan yang ada di sini tidak ke video semua ya. Jadi yang ke video yang sempat-sempat saja. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih.